Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat wasilah zikir yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, barokah umur, murah rezeki, dan apa segala hajat akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ya Allah, jika malam ini adalah malam terakhirku, jangan biarkan aku menemuimu sebelum engkau mengampuni segala dosaku. Jika engkau masih izinkan aku bertemu besok, sibukkan aku dengan berbuat kebaikan dan memperbaiki diri. Sahabat wasilah zikir yang dirahmati Allah, semoga Allah mudahkan urusan dunia akhirat Anda, sakinahkan rumah tangga Anda, melapangkan rezeki Anda, serta melunaskan seluruh hutang-hutang Anda. Amin Allahumma amin. Berikut ini adalah zikir dan doa untuk Anda baca setiap Anda selesai sholat isya, yang bermanfaat menghilangkan segala kesusahan, terutama bagi Anda yang sedang terlilit hutang dan masalah berat. Dan seperti inilah bacaan zikir dan doanya. Bacalah zikir ini sebanyak 100 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dilanjutkan dengan membaca doa ini sebanyak 1 kali. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarafat ain. Wahai Zat yang maha hidup serta maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan, perbaiki seluruh urusan atau keadaanku, dan janganlah Engkau menyerahkan kepada diriku sendiri sekejap mata pun. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sahabat wasilah zikir yang dirahmati Allah, selamat beristirahat dan hapuslah semua perasaan negatif dalam hidup Anda. Maafkanlah kesalahan orang meskipun mereka tidak memohon maaf kepada Anda. Tutuplah hari Anda dengan bersolawat hingga tertidur pulas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda semua dan menjadikan perantara agar kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Anda yang mengamalkan amalan ini selalu dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutang-hutangnya, dan mendapat keberkahan hidup dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.